Aduh. Razia protokol kesehatan terus dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Provinsi Gorontalo untuk memutus penyebaran COVID-19. Kali ini petugas menggelar razia di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Gorontalo pada Selasa pagi. Dari hasil razia, sebanyak 13 warga ditemukan melanggar protokol kesehatan. Namun untuk memberi efek jera kepada pelanggar, petugas tak hanya memberikan sanksi sosial dan teguran tertulis, namun Satgas COVID-19 melakukan rapid test kepada pelanggar. Dari 13 pelanggar yang direpid test, satu orang diantaranya reaktif dan akan diisolasi mandiri sebelum dilakukan swab test. Selain sanksi sosial dan teguran lisan maupun tertulis, kita memeriksa rapid kepada setiap pelanggar. Dan hari ini ada 13 orang pelanggar Perda nomor 4 yang kita rapid, satu orang reaktif kita temukan dan ditindaklanjuti oleh datanya kepada kabupaten dan kota. Pemberlakuan rapid test kepada pelanggar protokol kesehatan ini telah dilakukan sejak Senin kemarin dan saat ini sudah 3 orang pelanggar yang sedang diisolasi mandiri karena reaktif COVID-19. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.